Halo Astrolovers dan IT News dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, kembali lagi saya akan suguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Kabar yang pertama yakni di mana ada sebuah postingan di salah satu fans ya, yang bernama Indah D90. Dalam postingan tersebut terlihat Ayu Ting Ting tengah bervideo call dengan Nia Ramadhani. Dalam pembicaraannya mereka mengatakan kalau artis zaman dulu meniti karirnya itu dari nol ya, sangat sulit. Beda dengan sekarang langsung bisa jadi artis. Namun pertanyaannya keeksistensinya itu yang dipertanyakan. Kita lihat Ayu Ting Ting memang ia mulai dari nol, makanya ia bisa bertahan sampai sekarang. 10 tahun sudah berlalu, namun Ayu Ting Ting masih eksis dan tambah terkenal saja di Indonesia. Itulah karir yang dimulai dari nol, memang ya seperti yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting. Lalu kabar yang kedua, yakni di mana lagi-lagi Ayu Ting Ting bermain TikTok ya. Wah, sungguh keren TikTok kali ini. Badan Ayu sangat lentur dan mendalami lagu tersebut, sungguh luar biasa. Kita berharap TikTok kali ini kembali menjadi viral ya, seperti viralnya Akang Gendang beberapa minggu yang lalu. Lalu kabar yang ketiga yakni di mana Ayu Ting Ting tengah berpose ya. Wah, sungguh cantik Ayu Ting Ting, memang penampilannya sangat luar biasa. Wajar kalau ia masih bisa bertahan menjadi artis terkenal tak tergerus oleh waktu dan zaman. Kita doakan ya, semoga Ayu Ting Ting kedepannya akan terus sukses dan semakin sukses lagi. Ini dulu 3 kabar menarik Ayu Ting Ting di malam hari ini bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.